Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dimanapun dulur berada. Kali ini saya nggak berbagi tutorial ya dulur, ini hanya ini apa namanya review pesanan orang. Jadi ini dia pesen trafo, power, kemudian PSU dan aksesorisnya. Jadi nanti dia tinggal pasang di box. Jadi untuk drivernya seperti ini. Pakai 506 ya dulur. Untuk Toshiba-nya yang bagus ini lot 524. Kemudian untuk Elko-nya, Elko juga yang bagus, Rubicon yang bagus ya dulur. Rubicon yang paling bagus ini, hitam strip emas. Kemudian untuk trafo, trafo juga yang bagus, merek Bell, BELT ya dulur. 5 ampere CT45. Kemudian ini aksesoris seperti saklar, kemudian ini speaker, outspeaker, kemudian ini soket RCA, potensio, dan kabel-kabel ya dulur. Ini kita packing aja ke sini, mau dikirim soalnya, kirim ke Nganjuk ya dulur. Kirim ke Nganjuk. Ini ditambahin biar aman. Kemudian ini nanti kirim ke Nganjuk. Kemudian ini taruh sini aja. Jadi kalau dulur-dulur pengen pesen ya silahkan, dulur-dulur bisa inbox aja ke sini, ke FB Bang Deso ya dulur. Nanti untuk harga dulur-dulur bisa inbox aja. Untuk yang jelas untuk komponennya saya pakai yang bagus, jadi harganya ya lebih mahal dikit lah. Nanti di packing tinggal dikirim ya dulur. Insyaallah aman ya dulurnya ke Nganjuk. Ongkirnya untuk ongkirnya 72.000. Karena beratnya hampir 7 kilo ya dulur. Nah, seperti ini. Ini tinggal ditambahin aja untuk pinggirnya. Untuk driver powernya tadi powernya aja 380 ya dulur. Stereo tinggal cuma PSU. Untuk aksesoris ya beda lagi, mungkin ada yang murah ada yang mahal ya dulur. Untuk PSU nya pakai yang bagus tadi, harganya sekitar 135 ya dulur. Jadi sekian aja ya dulur untuk videonya. Ini langsung nanti saya kirim ke Nganjuk ya dulur. Jadi sekian aja. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.